Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tukar speedometer. Ni kabel dia, speedometer kat gigi ni kata kancil eh. Tu speedometer kat situ tu. Nak tukar gigi dia dah jam. Jadi meter tak ada lah. Ni kita kancil. Okey, hari pun dah petang ni. Petang-petang ni kita layan macam ni dululah. Alright, lepas ni saya akan buka kepala bateri dululah eh. Kita akan buka bateri dulu. Tapak bateri dengan bateri. Alright. Okey, saya terbuka bateri. Kita akan ni lah buka tapak ni. Kalau tak nak buka boleh juga tapi sempit lah eh. Sempit susah, baik kita buka. Kita ni. Ni 10 10. 10 10, 2 biji, 3 biji eh. Satu ni dah patah tapak dia. Apa? 3 biji kita buka. Eh, kabel ni kabel baru eh. Kabel dia baru ni. Kabel baru tapi meter pun tak jalan juga. Maknanya mungkin gigi tu lah. Kita tengok gigi tu eh. Gigi dekat gearbox tu, kita tengok dia punya gigi tu boleh pakai lagi ke tidak. Okey, alright. Okey, so akan tapak. Alright. Akan luas tu. Ni luas. Kita akan buka ni lah. Lele gearbox ni ada. Ada minyak ke? Tak ada. Okey, alright. Ni ambil ni. Lepas tu kita pusing ni tu. Alright. Okey, saya dah pusing ni. Kalau ketat pakai player lah. Eh. Alright. Ni alhamdulillah. Okey, ni ni. Kabel ni baru eh. Memang baru lah ni. Sebab saya yang tukar tadi. Kabel baru. Alright. Lepas tu kita tengok ni lah. Dia punya dalam ni. Dalam ni kita kena angkat satu set ni. Eh. Sekejap eh, saya akan buka ni. Skru nombor 10 ni, ada skru nombor 10 ni. Ni dia lock dia. Pin lock dia ni. Saya akan buka. Sekejap eh. Okey, ni pin dia. Ni pin dia. Ini. Kita akan buka ni. Ni. Tu set ni angkat ni rasa. Sekejap eh. Ketak sikit tu. Okey, kita ambil player. Dia macam ni lah. Begini goyang-goyang. Nampak tak eh? Nampak, sorry lah. Saya pegang handphone nak pegang ni. Ni goyang. Dah goyang. Sekiau dia ke atas. Alhamdulillah boleh. Ada setengah tu ketat ni. Ada setengah ni longgar. Ni dia. Ini dia dia. Ni dia. Dia punya eh. Ni dia batang ni ada osil sini. Osil ni kalau dah haus pun kena tukar, takut minyak gigi akan keluar ke atas. Right. Apa ni gigi dia. Tu dia nampak eh. Gigi dia dah hancur, gigi dia hancur. Kemek tu yang tak berpusing. Mungkinlah kan. Next kita akan cari benda ni. Gigi ni, ni boleh buka eh. Boleh buka gini. Tunjuk. Ni boleh buka gini. Macam ni. Pattern dia. Nampak. Alright. Alhamdulillah. Settle. Dapatlah punca dia. Gigi dia sompit lah. Dah makan. Alright. Okay. Ni dah ada. Saya dah beli yang baru. Baru. Gear meter. KCMG. KCL26T. 26T ni 850-26T. Dia ada yang 23 ke apa, saya lupa lah. Ada yang 26T, ada yang 23 ke apa je. Macam tu lah. Alright, lepas ni yang baru ni. Ni yang baru. Sama lah. Sama. Dia datang dengan osil kali. Osil dengan osil kecil ni untuk masuk sini. Sini satu. Tak tukar pun tak apa. Tengok kalau dah haus ni kita tukar lah. Tak tukar pun tak apa. Alright, alhamdulillah. Kena saya akan terus masukkan dulu. Okey, ni osil dalam tu eh. Dalam tu ada osil kecil tu. Nampak tu, kalau tak tukar tak apa, sebab nak keluarkan dia kena tarik eh.
Nah, kena ketuk dari sini, dari bawah ni kena tarik, kena jack sikit. Tarik. Ni yang nak, yang baru. Yang saya akan cuba tengok. Maksudnya kalau dia bocor macam ni tak leaking lagi ni. Okeylah. Kalau dia bocor baru kita tukar. Okey, alhamdulillah. Kita dapat keluarkan dia punya osil ni. Osil hancur eh. Ha, dia dah keras jugalah macam osil, osil macam untuk osil crankshaft tu, untuk crankshaft dengan tu kuranglah. Eh. Ha. Bersihkan. Pakai ni eh. Saya pakai ni. Saya tarik. Masuk sini kan. Sini saya tarik lah. Mumpil. Hancur lah. Alright. Lepas ni kita akan masukkan yang baru. Okey. Osi dah masuk tu eh. Yang baru. Masukkan. Macam ni. Ni box nombor 8. Panjang. Masuk sini. Ketuk sini. Ketuk je. Letak minyak sikit lah. Kiri kanan dia pakai licin lah. Eh. Tu settle. Alright. Alhamdulillah. Lepas ni kita akan try pasang. Okey, ni saya dah masukkan. Pastikan lembut lah, masuk lembut. Yang ada gigi dia tu ikut ke gigi dalam tu eh. Ah, ikut dia akan masuk lembut. Akan dia akan jatuh ke bawah eh, macam tu eh. Kalau dia terkeluar tu maknanya dia tak masuk, tak ngam lagi. Ah, jangan paksa eh. Ah, pilih ni kalau dia masuk dia tak takut, tak nak pusing benda ni. Dia akan lock ke gigi, dia ambil sepanah lever, tengok pusing tak. Begini, dia akan mati eh, tak akan pusing. Dia dah sangkut kat gigi. Gigi dia tu, gigi dalam. Orang, ni saya pasang balik ni. Pin ni, sini dah ada satu lock eh. Sini gigi dia ada satu lock. Pin ni untuk masuk pin. Orang, eh, buka balik. Okey, ni saya buka balik. Ah, ni pin dia, untuk pin masuk pin ni. Ni pin ni, ada lekuk eh. Pin ni, pin atas tadi eh, masuk sini nanti. Oh, kita ikat lock macam ni. Haa, supaya tak keluar lah batang sap ni. Alright, saya cuba masukkan balik. Haa, ni keluarkan balik dulu. Keluarkan dulu. Alright. Okey, haa, tu dia eh. Haa, pin masuk ni. Dah ada lock, dah ada longkang dia, longkang sini kan. Haa, ni sama rata eh. Batang ni sama rata dengan ni. Haa, dia akan masuk, dia akan tolak ngam. Hantik. Alhamdulillah. Lepas ni saya akan cubalah. Kita akan masukkan ni. Ni ada lock dia. Kiri kanan ni. Tak kisahlah mana-mana. Masukkan longkang dia tu. Alur dia tu. Masuk ni ni. Eh. Okey, dah masuk. Mau masukkan kunci dia ni. Skru dia ni. Eh. Sekejap kita tengok ada nak tukar tu. Ah, ni ada satu. Eh. Okey, siap. Alhamdulillah. Siapkan masuk. Alright. Lepas tu kita akan pasang balik tapak. Jadi, pasang bateri kita try eh. Alright. Alhamdulillah. Okey, siap pemasangan bateri. Okey, kita akan try ya. Betul. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ni eh, naik eh. Haa, dah jalan ni eh. Alhamdulillah. Boleh dah, dah hidup dah eh. Alright. Okay, sekarang kita tengok speedometer ni berjalan tak. Ha, ni 78. Dah 78 nampak eh. Nampak tak eh. 78, 8 lah. Yang ni bawah 1.0 eh. Kita akan tengok, kita akan jalan. Alright. Aduh, boleh setting untuk minyak hitam semua. Kata tak boleh setting. Tahu meter rosak ke. Haa, tu nampak macam jalan tu. Satu tu eh. Alright, alhamdulillah. Jalan, jalan. Ah, jalan. Ini satu. Tunggu sampai 9 sekejap saya akan ni. Jalan dulu eh. Alhamdulillah, berjalan eh. Haa, jalan. Memang dah jauh saya jack. Saya jack sebelah. Tu. Saya masuk dia 5. Ah, senang je. Tahu jalan-jalan. Baik jalan ha. Jalan ni. Sampai 9 ni kan. Ini sampai 9 yang ni akan 8 je kata. 9 lah. Ini sampai 10. Ini akan tekan. Alright. Alhamdulillah kita lah. Alright. Okay. Kalau video ni bermanfaat eh. Boleh share. Alright. Sampai jumpa lagi lah. Jumpa lain eh. Assalamualaikum.